Hai sahabat semusku, semangatmu, semangatku. Selamat datang lagi di channel Berita Unil Unil. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku lagi ada di wisata tersembunyi, yaitu wisata tempat melihat pesawat naik turun. Dan di belakang aku ini ada bandara. Ada di Talang Bekuku Palembang teman-teman. Jadi di sini itu kalau sore itu sangat ramai banget, banyak kulinernya, banyak orang nongkrong sini hanya untuk melihat pesawat-pesawat yang naik turun di depan sini guys. Oke. Dan sekarang itu Palembang guys sedang mengalami polusi seperti kabut asap. Kalian bisa lihat sendiri di depan saya itu di tengah-tengah bandara ini asapnya sangat pekat sekali, sangat kabut sekali, gelap itu. Kalau misalnya di sekeliling sana juga banyak tuh. Nah, teman-teman sambil menunggu pesawatnya lewat turun naik di sini, aku mau nyobain es tebu. Di sini ada jual es tebu. Tuh. Oh, besar sekali itu. Oke teman-teman, jadi sambil nunggu pesawatnya datang untuk naik dan turun, jadi aku mau cobain dulu. Ini ada es tebu, ini segini Rp5.000 teman-teman, dan ini asli tebu murni. Nah, rasanya segar banget. Nah teman-teman, jadi kalau masih jam segini itu emang sepi dari sini, tapi kalau udah sore jam 3 sampai jam 5 itu ramai banget sini. Oke, kita tunggu lagi pesawatnya, nanti kalau ada kita akan rekam lagi pesawatnya biar kalian juga bisa melihat pesawat dari channelnya Wirta Kuning.